Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan pendengar setia Mujahidin FM rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menugerahkan kepada kita nikmatnya kita dapat memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat zuhur berjamaah dan sejenak kita menambah keimanan kita dengan belajar sedikit tentang agama kita, semoga menjadi salah satu penyebab Allah mudahkan kita meniti jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita baru saja memasuki pekan kedua dari bulan Syakban 1443 Hijriah dan semakin kita mendekati bulan suci Ramadan, hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapinya sangat penting, diantaranya adalah berbenah diri di bulan Syakban. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban, sesungguhnya Allah akan melihat, akan menelaah, akan memeriksa pada malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqihi, Allah akan ampuni seluruh makhluknya. Allah akan ampuni seluruh makhluknya illa li musyrikin au musyahid, kecuali orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang memiliki hubungan tidak baik dengan saudaranya, ada dendam, ada permusuhan, ada saling tidak teguran yang bersumber dari rasa dengki dan hasad dari seseorang. Itu namanya musyahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan secara umum dengan riwayat-riwayat yang cukup banyak, hadis ini terangkat sampai ke derajat sahih, ya, tentang hadis Abu Musa Al-Ash'ari ini dihukumi oleh para ulama hadis, ya, bahwa dalil ini, hadis ini berstatus sahih. Dengan banyaknya jalan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari pertengahan bulan Syakban ini. Nah, hadirin hadirahmakumullah, tinggal 1-2 hari ini kita akan memasuki malam pertengahan bulan Syakban. Ada dua catatan yang disebutkan di sini yang kita perlu benahi. Ada kesempatan yang perlu kita ambil. Kesempatan itu adalah maghfiratum minallah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita memerlukan itu. Ya, semua kita memerlukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan inilah yang insyaallah akan menyelamatkan kita nanti dari berbagai macam musibah akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah,
kesempatan untuk mendapatkan ampunan itu ada di depan kita. Ada di depan kita 1-2 malam ini. Allah akan melihat, Allah akan memperhatikan semua ya, hamba-Nya pada malam pertengahan Syaban. Lalu Allah akan memberikan ampunan umum. Pada malam itu Allah akan memberikan pengampunan umum kepada seluruh makhluk, kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat syirik. Kecuali orang-orang yang berbuat syirik. Nah, yang pertama yang perlu mendapatkan catatan kita adalah perbuatan syirik ini. Jangan sampai penyakit syirik ini masih menggelayut, masih tersimpan, masih ada pada kita seorang muslim, seorang mukmin. Dan untuk mengetahui secara pasti, mengecek tentang masalah syirik ini, perlu kita belajar panjang, perlu kita pelajari lagi. Silahkan baca, silahkan pelajari, silahkan kaji tentang masalah syirik. Secara umum ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik besar yang akan menghabiskan dan akan menolak semua kebaikan yang kita lakukan, akan menghabiskan semua pahala yang kita lakukan. Nah, ini perlu kita pelajari sebaik-baiknya. Jangan sampai penyakit ini masih ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah musyahid, orang yang memiliki dendam, memiliki kebencian, orang-orang yang memiliki masalah dengan saudaranya sehingga tidak teguran dengan saudaranya. Lalu biasanya sampai ada yang mendeklarasikan dirinya untuk tidak teguran dengan saudara sampai seumur hidup. Nah, padahal pada setiap hari Senin, Kamis, Allah bukakan pintu juga pengampunan itu. Allah bukakan pintu ampunan. Tapi ketika malaikat laporan kepada Allah tentang amal kita sepekan, nanti bulan Syaban ini dilaporkan juga amal tahunan kita, lalu ketika dilihat ada masalah tentang syirik dan ada masalah tentang musyahin syahna ini, tentang syahna, semua amal tertunda. Semua amal tertunda, tidak akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala penerimaannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini dibawa mati, urusannya panjang. Nanti di akhirat urusnya. Kalau dibawa mati, jangan sampai orang mengatakan tidak akan aku ampuni dia sampai mati. Ya, sampai mati. Nah, ini bahaya sekali. Urusannya nanti di akhirat. Oleh karena itulah, kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini maka jangan kita lewatkan. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran di hari-hari ini. Dua masalah ini mari kita bereskan. Mari kita bereskan. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan oleh Nabi dengan illa li musyrikin, kecuali perbuatan syirik. Ini hubungan dengan Allah, karena syirik itu akan menghabiskan semua dosa. Kemudian hablum minan nasnya adalah li musyahid, hubungan kita dengan sesama manusia. Kita selesaikan juga, kita bereskan juga, sehingga ketika kita memasuki pertengahan bulan Syaban, kita masuk dalam catatan orang-orang atau dalam kelompok orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirahumullah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala ini sangat kita perlukan, karena kita sedang menghadapi bulan Ramadan.
karena kita sedang menghadapi bulan Ramadan. Dengan kita sudah bersih, hubungan kita dengan Allah baik, kemudian hubungan dengan sesama manusia menjadi baik, insya Allah amal kita lancar. Ya, amal kita lancar. Padahal nanti bulan Ramadan itu semua amal Allah khususkan untuk dirinya. Jadi yang lain hitung-hitungan 1 berbanding berlipat 10 sampai 700 kali lipat amal-amalan itu yang biasa. Tapi untuk Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hitungan angka. Nah, kalau ada masyarakat syirik masih menggelayut di hati kita, di pikiran kita, di keyakinan kita, maka Ramadan tidak bisa mendatangkan apa-apa. Tertolak amal kita gara-gara itu. Maka sangat penting kita memanfaatkan momentum pengampunan umum dari Allah Subhanahu wa taala ini pada malam pertengahan Syaban. Kemudian yang kedua tentang syahna ini juga. Syahna atau permusuhan yang akhirnya tidak saling teguran, yang bersumber dari hasad. Dan hasad ini adalah haliqatuddin. Hasad ini adalah haliqatuddin, pencukur agama. Pencukur agama artinya amal-amal itu kayak habis begitu saja, seperti alat cukur mencukur rambut. Yang tadinya rambut itu banyak, ketika datang alat cukur, habis rambut kita dimakan atau dihabisi oleh alat cukur tersebut. Nah, hasad diantaranya adalah mencukur amal. Hasad ini mencukur amal. Oleh karena itu, jangan sampai kita beramal di bulan Ramadan nanti ternyata dicukur sama syahna ini, oleh hubungan yang tak baik, kedengkian, hasad dari kita dengan saudara kita. Mudah-mudahan dengan kita memanfaatkan momentum yang tinggal 1-2 hari ini untuk mendapatkan pengampunan Allah, kita maksimalkan untuk membereskan masalah-masalah syirik yang ada di hati kita, yang kita yakini kalau masih ada, atau mengingatkan saudara kita jangan sampai ini terjadi. Kemudian mari kita selesaikan juga urusan dengan sesama manusia, kalaupun masih ada mari kita segera untuk membereskannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan ketika memasuki Ramadan kita betul-betul amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertolak gara-gara dua hal tersebut. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.